Oke, teman-teman, balik lagi di channel Papa Boy ya. Jadi tim rombongannya Ucok itu sudah on the way, teman-teman, karena kita itu juga Ucok itu marah juga ya. Valkyrie sama Buzzardnya itu kan milik apa namanya? Base gua. Itu hancur, teman-teman. Yang di episode sebelumnya itu hancur dan Ucok akan melakukan perhitungan di base yang lahan minyak itu. Itu adalah kalau nggak salah seingat saya itu adalah base tinggal satu-satunya base Meriwether, teman-teman ya. Oke, sekali lagi Papa Boy mengucapkan selamat tahun baru dan di tahun baru ini ya, mungkin kenapa alasan Papa Boy itu nggak upload berapa hari, mungkin yang teman-teman member udah tahu ya, karena kita itu sering saya selalu melakukan komunikasi sama member di chat khusus member, teman-teman. Jadi yang member itu udah tahu lah. Jadi kalau yang non member mungkin nggak tahu ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang member udah tahu, jadi kalian bisa bertanya sama yang member karena Papa Boy ngasih info ke dia ke mereka ya, melalui diskusi para member, teman-teman. Kita sering kalau ada informasi kita sering para member itu sering saya kasih tahu lah. Jadi saya bakalan undui ke sana mau ngebantuin tim dari Breakpoint ya. Jadi sebelumnya terima kasih banyak sudah menemani Papa Boy dengan game zombie ini, teman-teman ya. Dengan di episode yang berapa ya, waktu itu Papa Boy minta untuk like-nya tembusin 10.000, ternyata tidak tembus dan tidak tembus, teman-teman. Dan ya, mengucapkan terima kasih, mungkin ini adalah mudah-mudahan bukan episode terakhir karena ini adalah markas terakhir juga dari Meriwether ya. Jadi terima kasih sudah menemani GTA Zombie selama berapa tahun ini ya, berapa tahun kita ya, yang kita Zombie 3 tahun atau 2 tahun, teman-teman. Mungkin yang udah lama udah tahu ya ini berapa tahun kita main GTA Zombie ya, teman-teman ya. Oke, kita sekarang on the way. Kenapa Johnny pakaian baju renang, karena Johnny ini mau menerobos lewat terowongan dalam laut, teman-teman, untuk
masuk ke base-nya Meriwether dan lahan minyak. Karena pasukannya Ucok itu sudah melalui pintu depan dan Johnny bakal tergrep dari situ, takutnya si Bane itu kabur melalui pintu belakang. Oke. Jadi di sini kita ada Richard. Nah, Richard itu enggak tahu kenapa teman-teman dia datang dan pengen minjem mobil para sultan ini nih. Si Richard itu datang ya. Oke. Si Jul juga katanya mau datang sama si Eli, cuma gua enggak tahu teman-teman mau datang jam berapa dia. Tapi ya sudahlah, kita langsung aja jalan, kita tembusin lewat pintu belakang. Ya. Ya, daripada dibenerin, teman. Ya, sudahlah, gua naik mobil apa ya? Mobil ini aja deh. Oke, ini adalah challenge terakhir untuk teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang skip atau nggak login akun YouTube, mungkin dia nggak bisa nge-lag ya. Mungkin kalau misalnya memang tidak tembus ya, oke. Mungkin ini adalah session terakhir dari GTA Zombie ya. Mungkin kita bakalan kita bakal ganti cerita mungkin ya. Kita bakal ganti cerita. Dan ya sudah, kita tidak dapat dikasih challenge teman-teman deh. Bang, kok katanya mau upload spam bang ya? Gimana mau upload spam? Makanya kalau mau ini kamu nonton jangan skip, biar dengar kupingnya gitu. Ya kan kita ada konsekuensi ya. Mau spam padahal video emang ditahan-tahan. Ini video ini udah upload di Instagram. Kalau nggak salah udah seminggu yang lalu, berarti video ini sebenarnya udah ada seminggu yang lalu teman-teman. Cuman saya nggak upload gitu, memang sengaja saya nggak upload, saya tungguin gitu. Saya pengen tahu gitu. Ya tidak kalau memang tidak tembus di episode yang sekarang ya. Sebenarnya kagak ngasilin apa-apa teman-teman. Yang dislike saya anggap bot gitu, karena yang dislike itu kan nggak ada apa-apanya gitu loh dibanding yang like gitu, sama yang like di didudukin pakai pantat mereka juga dengan apa-apanya. Jadi yang like jauh lebih banyak daripada yang dislike ya. Nggak ada efek gitu loh. Namanya monetis ya, tetap aja monetis ya. Oke, let's go. Udah mau ke malam teman-teman nih, kayak udah mau gelap juga ya. Jadi kita langsung on the way saja. Kita lewat jalur belakang. Ini video emang udah ada seminggu, nggak ada seminggu sih. Ada inget gak yang follow Instagram Papa Boy siapa? Ini video kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari yang lalu ya, udah pernah diupload ya Instagram ya. Cuman Papa Boy hapus. Apa boleh hapus video aja. Ini udah ada video dan sekarang saya mau baru publik teman-teman. Kayak mereka udah mulai perang teman-teman. Suaranya kedengeran sampai sini tuh. Gila, kayak udah gerak sampai sini dong. Oke, jadi kita langsung aja on the way lewat pintu belakang ya, biar aman. Bakaran teman-teman.
Sebentar. Gila, suara mobil gua apa yang ada kendaraan lu? Gila, habis dibakar, bomba habis semua tuh. Bakar semua teman-teman. Yang ini bukannya gua lupa eh. Ah ini ada batu. Ya elah, dia bukan nyelamnya langsung. Di atas lagi perang hebat dong. Oke. GTA ini kalau berenang, kalau mau naiknya agak ribet. Tiap kali mau naik itu ngebut. Nah. Oke. Bannya ada di dalam ini. Mereka udah bertahun om. Buset, 4 orang di sini. Oh, enggak ada. Kaget gue mouse gue langsung kaget. Kok sepi ya? Oh pada di atas semua kali. Sepi teman-teman, sepi. Kayaknya di atas semua nih. Oh.
Ini kau. Di mana tadi sini? Kena lo, batuk semua lo. Parteler semua. Satu ngumpet nih dalam nih, noob sekali kau. Di atas tuh lihat, jeder jeder. Lu ada yang masuk dong. Lu mau nggak lu ada yang lari ke sana. Siapa itu? Ada yang lari. Ada yang lari, Risha. Wah, dikawal lagi. Siapa tuh? Bentar, gua ber. Phenomenon.
big. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad road. Ain't hot in the streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. You know that I'm running. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, this gon' be a long night. Everything you wanna do, I already done it. Then I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn, this will be a long the